Beba dan juga pemirsa, Satpol PP Kota Pasuruan, Jawa Timur menggerebek 8 remaja di bawah umur saat pesta minuman keras di bawah kolong tol. Ya, aksi penggerebekan itu sendiri sempat membuat para remaja putus sekolah itu panik. Setelah mendapat laporan warga, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan, Jawa Timur langsung menggerebek lokasi di bawah tol Pasuruan Probolinggo, tepatnya di Kelurahan Purworejo, Kota Pasuruan. Dan inilah 8 remaja di bawah umur yang berhasil ditangkapi beserta sisa minuman keras. Selanjutnya, ke-8 remaja rata-rata usia 16 tersebut dibawa ke Markas Komando Polisi Pamong Praja untuk didata. Kepada petugas, para remaja mengaku untuk membeli minuman keras mereka patungan dari uang jajan. Setelah miras dibeli, mereka lantas memilih kolong tol sebagai tempat pestanya agar tidak ada yang mengusiknya. Ada 8 anak masih remaja, rata-rata di bawah umur. Ada yang sekolah, tadi saya tanyakan yang sekolah itu ada 3, ada 4, sisanya juga tidak sekolah, sudah berhenti. Kemudian saya tanyakan lebih lanjut, ada yang dari kota itu 6, yang 2 dari kabupaten. Sebagai hukuman, ke-8 remaja ini akan dibina dan akan menghadirkan orang tuanya masing-masing untuk diberi pengarahan agar lebih protektif menjaga anak-anaknya. Demikian laporan Ari Suprayogi dari Pasuruan, Jawa Timur.